Ema itu apa sebenarnya? Sejenis karipap ke? Kan? Ema mak embung ke? Ema itu apa sebenarnya? Kadang-kadang aku tengok korang tak faham. Ema itu apa? Ema itu apa? Pembelian pergerakan harga. Apa mengarutkan korang? Ema ni SNR yang bergerak. Dynamic SNR. Biasa kau buat SNR horizontal kan? Itu static SNR. Ini SNR yang bergerak, moving SNR. Sebab tu dia tersangkut, naik balik kan, lantun. Sangkut, naik balik kan. Itulah SNR punya prinsip. Sebab tu kadang-kadang aku pelik, apa benda korang ni faham tak cerita sebenar ni, EMA ni. EMA ni SNR yang bergerak. Maksudnya kalau dia nak pergi situ macam ni, tak pecah dia akan naik. Prinsip SNR. Betul? Eh, tak pecah dia akan turun. Betul? Itulah SNR. Tapi dia SNR yang bergerak. SNR yang kau lukis selalu tu yang garis lurus benda ni. Horizontal SNR itu SNR statik. Faham eh, Emma? Jadi Emma tertib ni inilah tempat yang kau orang tertib. Senang cakap bila kau buka chart tak ada bentuk ni kau buang lah. Kenapa kau nak cari yang macam ni? Ini tempat yang kau tak boleh trade. Terbalik kan? Emma 2 tu kat atas. Biru kat atas. Kita nak biru tu kat bawah. Maksudnya laut tu dekat bawah ha. Laut tak ada kat atas. Ha. Right. Ha, ni M15. Sama juga. Tetapi level korang ni, M15 tak perlu tetik pun kau boleh trade. Janji M1 tetik. Faham tak? Jangan keliru nak tunggu. Kalau dua-dua tetik, the best lah. Tapi kalau tak tetik, takkan kau nak tinggalkan kami tu padahal M1 dia tetik. Ha, kena join juga. Ha, ini chart yang dekat-dekat apa dekat-dekat M+. Ini dekat trading book. Cuma dekat M+ ni M1 eh. Sebenarnya M1 punya chart dekat trading book. Ha. Tapi dalam bentuk ticker. Ini sama juga. Sebab tu macam siapa Aida main. Dia hanya main dekat sini bila bersilang ni mata tip. Macam masuk. Faham tak? Dia macam siapa Ahmad Yahya. Ahmad Abid Yahya. Dia tak boleh masuk geng-geng penakut macam korang. Dia kalau minat yang macam ni, kau kena main macam tu. Dan kau kena masuk yang awal lah. Kau tak boleh main tengah-tengah. Sebab kau nak pegang pada MR50. Kau tak boleh main tengah-tengah. Kau bahaya. Kau kena awal. Alright. Ha, ini contoh paling mudah. Ni kita punya syarat. Memang tertib. Pecah SNR. SNR M15 kan semua faham kan? SNR body petang. SNR body petang faham? 2.5 ke pukul 5 punya body height. Bukan week kan? Bukan sumbu. Dapat? Ha, garis je. Bila kau garis dekat sini, automatik dekat sini berada. Dekat apa? Tapi link kan lah. Tahu kan link kan? Ini trading view kau. Ini trading view kau lah. Ha. Ha, tu. Kau link kan. Yang belah kiri tu, hidup, okey. Ha, belah. Ni hidup, kau garis apa-apa semua ada dulu. Ha, okey. Ha, ni emang tertib. Betul? Alright. Jadi kalau nak masuk, geng penakut masuk kat mana? Masuk kat mana? Sini ke dekat sini? Kalau korang pagi-pagi tu janganlah. Ini level Ustaz cukup. Maksudnya orang dah pandai trade. Kau tunggu kat sini. Dah ada low. Okay. Low ni pula
dia biasanya tersangkut dekat MR50 warna merah. Kalau tak tersangkut boleh tak macam berlaku dekat LGMS semalam? Sebenarnya kalau dia bermain dekat dekat MA apa dekat dekat MA9 M1 pun boleh. Cari contoh ada tak? Contoh yang terang. Waktu dia turun naik ni, dia sampai tak MA50? Warna merah. Dia tak sampai pun. Dia merah, CS merah dekat MA9. Betul? Pun boleh main. Itu pun low juga sebab balik kepada cerita asal tadi, MA9 ni apa? SNR dan min. SNR. Maksudnya MA9, MA50, MA200 tu semua SNR. Kalau dia tak boleh terjun sampai MA50, warna merah, bull tu kuat tu. Bull tu terlampau kuat. Maksudnya kalau kau masuk lubang mana pun, kesudahannya kau untung tak? Janji CS kau satu tik bawah MA9 kalau tak ada loop. Maksudnya cut loss kita dekat MA9 tu, satu tik bawah. Macam ni lah. Kan? Okay. CS ni pergi tak ke MA50? Tak ada kan? Dia sampai sini ya, tersangkut. Jadi kalau orang yang cakap nak tunggu MA50 tak masuk aja. Betul? Ha, itu yang jadi salah tu. Sebab dia tak faham prinsip SNR dynamic ni. Padahal benda ni semua SNR. Kalau dia tak boleh turun ke MA50 maksudnya itulah bull yang kuat. Maksudnya boleh masuk ke area lah. Boleh. Janji kat loss dia satu tick bawah. So, tetap macam tu juga. Apa jadi? Ya, aku yang kau nak ni. Tak, yang mana kau nak cari low tu tak semestinya dia sampai MA50. Itu je. Kadang-kadang dia tersangkut di MA9. Pun ada low. Janganlah terlampau lurus nak tunggu MA50. Ada yang lagi, baik-baik kau tunggu MA200 je. Kan, memang dah betul-betul tunggu. Ha, faham eh? Tak ada soalan. Stage ni kau kena faham betul-betul. Untuk geng penakut. Ada soalan ke kak? Aku tak ada soalan dengan aku risau. Aku bela sebenarnya. Yang bull power tu hari tu. Okey, bull power nanti dulu. Kau cerita geng penakut ni kau faham tak dulu? Kau tunggu saya cerita bull power dia dah enam ni. Cikgu, kadang terlepas dulu tu tapi dia warna hijau. Okey, kadang-kadang low ni ada warna hijau. Ada low warna merah. Tak kisah pun. Kau garis je, kau dah tahu. Low kat loss kau satu tik bawah dia kan? Mana entry yang selamat? Simple kan? Tunjukkan. Mesti ngam dengan MA9. Atas lagi bagus. MACD mesti cross. Ini last. MACD cross ya, insyaAllah kau untung. Kau jangan masuk waktu MACD tengah jatuh ni, jangan. Ha, ini betul-betul penakut ya, aku cakap. Ha, cross, baru masuk lah. Ha. Ya eh. MACD cross baru masuk. Cross dia dekat mana? Menghampiri kosong atau bawah kosong. Itu poin selamat. Tak untung juga aku tepuk. Ah ha, ini paling macam cakap. Paling lurus punya petunjuklah maksudnya indicator. Tak ada sebab. Sebab kalau yang korang jenis ha, macam siapa macam Aida ni patutnya dia orang dah masuk sini. Betul kan? Betul. Kau dah kena masuk sini. Dan kau pula tak boleh nak tunggu geng penakut ni sebab kau ikut ni je, MA50. Hold. Kan? Bila ni dah cross baru. Bagus. Kena ikut MA50 tu, cross. Tak payah cut lah terus je. Biar kau jangan. Dia itu yang mantetik. Kau dah tanya mantetik macam dia tadi. Kau ni geng penakut ke mantetik? Nampak dia punya tamak. Bukan, saya nak faham. Saya nak faham macam tadi. Tak, kau tak boleh. Kau kena faham geng penakut dulu.